bahawa Tamim Ad-Dari ni seorang Kristian. Dia pergi masuk laut nak tangkap ikan, nak berlayar, tiba-tiba kapalnya pecah. Dia dengan segala penumpang dalam kapal itu hanyut pergi ke sebuah pulau. Di pulau itu dia melihat satu binatang yang pelik, yang tidak diketahui kepala dan ekornya, berbulu lebat, tuan-tuan. Tak boleh nak dibayangkan macam mana. Nama dia Jasasah. Jasasah ni diambil perkataan jasus. Jasus ni bahasa Melayu dia SB, tuan-tuan. Tahu SB? Tak tahu SB? Ah, special branch. Perisik. Mata-mata. Jasasah. Ya, kami bertanya, "Eh, binatang apa ni? Peliknya. Ganjilnya rupa dia. Siapa kamu? Apa nama kamu?" Binatang ni boleh jawab, "Nama aku Annal Jasasah. Aku ni lah perisik." Dia boleh bercakap. Nak tanya lebih lanjut, kamu tak payah tanya lebih lanjut. Kamu pergilah ke kawasan yang ada pondok itu, kamu lihatlah siapa ada dalamnya. Ini Tamim Ad-Dari dengan kumpulan ni, tuan-tuan. Pergilah ke kawasan yang dimaksudkan itu. Maka kelihatanlah di situ seorang lelaki yang besar. Dirantai seluruh anggota badannya. Rambutnya keriting, badannya bongkok kerana sudah lama diikat. Ya, dan rupanya amat menakutkan. Lalu bila Tamim dengan kawan-kawannya bertanya, "Siapa kamu?" Dia kata, "Engkau tak payah tanya tentang aku. Aku akan keluar satu masa nanti. Aku nak tanya kamu, kamu datang daripada mana?" "Kami datang daripada tempat yang banyak pokok korma." "Sudah datang tak kat situ seorang yang mengaku menjadi Nabi?" Ini makhluk yang terikat ni, lelaki yang besar ni, berkata kepada Tamim Ad-Dari. Tamim menjawab, "Ya, sudah datang seorang lelaki mengaku menjadi Nabi." "Ya, adakah dia mendapat sokongan ataupun mendapat penentangan?" Jawapan Tamim, "Dia mendapat sokongan penduduk di sebelah sini dan penentangan daripada penduduk sebelah sana." "Ah, okey." Jawapannya, "Tak lama lagi aku akan keluar." Ya, lalu Tamim Ad-Dari pun selepas itu masuk Islam, dia cerita pada Nabi pengalaman dia sebelum Islam. Masa dia Kristian dahulu. Orang Arab pun ada yang Kristian, tuan-tuan. Maka Nabi mengatakan itulah dia Dajjal. Rupanya Dajjal ni dah ada, tuan-tuan. Dajjal ni sudah ada sebelum daripada kita, kita tak tahu kat mana beradanya sekarang. Dajjal ni satu fitnah yang paling besar. Maka orang yang rajin baca surat Al-Kahfi akan selamat daripada Dajjal. Dajjal ni, tuan-tuan, badannya besar. Dan di kepalanya tertulis kafara kufrun, kufur. Ya, tetapi Dajjal ini kerana kejahilan ramai daripada orang Islam yang penakut dan lemah imannya, mereka menyokong si Dajjal, tuan-tuan. Dajjal ini mengatakan kepada mereka, "Siapa yang ikut aku, aku akan beri syurga kepadanya." Maka siapa yang ikut dia, dia bagi masuk syurga. Semua orang nampak orang itu berada dalam syurga dengan nikmatnya, dengan segala kemudahannya. Siapa yang menentangnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang-orang beriman menjadi terkejut melihat betul-betul ada neraka dia ada kalau Dajjal. Tapi Dajjal ni, tuan-tuan, dia hanya mampu menipu dan memikat orang yang lemah imannya, yang jahil. Ya, kerana itu bila kita lihat dalam surah Al-Kahfi ni, cerita penekanan tentang ilmu. Nabi Muhammad ditegur jangan cakap melainkan insya-Allah. Nabi Musa ditegur kerana mengatakan dia paling alim. Kan, tuan-tuan? Ya, pemuda-pemuda tersebut melarikan diri ke dalam gua untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya berkaitan dengan ilmu. Maka orang-orang Islam yang mengikuti Dajjal ni adalah orang yang jahil sebenarnya, tuan-tuan. Orang beriman jelas di kepalanya tertulis kufur, kafara. Kamu seorang kafir, macam mana kamu menjadi Tuhan kami? Macam mana kau mengaku kau menjadi Tuhan kepada kami? Dajjal ni, tuan-tuan, kriteria, karakter dia dengan angkuhnya, dia tangkap seorang ketua orang beriman. "Kamu selama ini menyusahkan aku kerana kamu kata aku seorang yang kafir. Aku bukan Tuhan. Sekarang sebagai balasan kepada kamu, aku akan bunuh kamu di hadapan orang ramai." Dajjal ditangkap ustaz ini, tuan-tuan, orang alim ini, depan orang ramai, dipotong, dicincang ini, tuan-tuan. Ini yang cincang-cincang orang dalam TV ini, adik-adik Dajjal juga rupanya. Kan? Dia baca cerita Dajjal, dia ikut jadi Dajjal, tuan-tuan. Adakah boleh potong orang sampai 15? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa punya manusia ni, tuan-tuan? Binatang apa yang hidup ni di muka bumi agaknya, ya? Jadi Dajjal ini dipotong, ustaz ini, orang alim ini dipotong. Kemudian dikata pada semua orang, "Tengok, dia ni derhaka kepada aku, engkar pada aku, aku bunuh dia." Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekarang aku nak hidupkan dia balik semula. Dia pun seru hidup balik semula orang ni selepas dipotong lumat, tuan-tuan. Hidup balik semula. Dan orang yang dibunuh dan bercantum seluruh tubuhnya kini berkata dengan lebih yakin, "Demi Allah, sebelum ni aku menyangkakan kau Dajjal, hanya sangkaan.
Tapi sekarang lebih bertambah iman aku, memang betul engkau ni Dajjal. Dalam hadis menerangkan seperti itu. Dan bila dia nak potong orang ni kali kedua, dah tak jadi lagi tuan-tuan. Dia nak potong tak boleh dah. Dan Dajjal ini akhirnya telah pun dibunuh. Ya, bila dia berusaha untuk masuk Mekah tidak boleh, dan masuk ke Madinah tidak boleh, kerana kedua-dua tempat ini protected, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Dajjal. Ya, ala anqabil Madinah malaikatun ghilaz syidat, di atas batasan sempadan Madinah dia ada malaikat-malaikat yang bengis, dia jaga musuh-musuh Allah dia masuk, tuan-tuan, termasuk Dajjal tidak boleh masuk. Jadi akhirnya Dajjal ni telah dibunuh, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Selepas dia membawa fitnah yang banyak, kita lihat. Ya, dan Dajjal ini adalah satu peristiwa yang paling besar berlakunya kiamat, seperti disebut dalam hadis sahih, tanda-tanda besar kiamat. Itu sebab dia ajar kita untuk membaca suratul Kahfi, baik 10 yang awal ataupun 10 yang akhir dalam hadis yang lain. Man qara'a 10 al-awakhir min suratul Kahfi usima minad Dajjal. Sama ada baca yang awal 10 atau baca yang akhir 10, berkekalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamat seorang itu daripada fitnah Dajjal. Dan ia merupakan satu fitnah akhir zaman, antara yang terbesar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ni turun di Menara Putih di kota Damsyik. Damaskus. Ya, Nabi Isa akan turun di situ di atas sayap dua orang malaikat, dan kepala Nabi Isa ni masih lagi turun titikan-titikan air seolah-olah baru lepas mandi. Dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mengambil tanggungjawab daripada Imamul Mahdi yang sebelum itu telah berjuang untuk menegakkan Islam dengan keadilan pemerintahan berasaskan kepada Quran dan juga Sunnah. Ini adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman yang termaktub dalam kitab-kitab hadis. Kita boleh lihat dalam Fathul Bari sebagai contohnya. Kita boleh lihat dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Kita boleh melihat sedikit dalam Riyadhus Salihin.